Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku sis Camil ya. Jadi hari ini aku akan nge-review produk. Happy banget hari ini karena aku akan nge-review produk ini. Jadi setiap aku nge-review produk ini tuh bawaannya happy banget. Jadi sudah di timeline, sudah juga ada di judul aku akan nge-review produk apa. Jadi hari ini aku akan nge-review, ngebandingin produk dari Scarlett Whitening. Jadi mereka tuh baru nge-launching produk di tanggal 25 November kemarin, body shower yang wanginya tuh sama banget sama di body lotionnya. Nah aku mau featuringnya nih, dari wangi yang freshy, charming, dan juga di jolly. Wangian yang mana sih kalau menurut versi aku ya? Oh ya guys, sebenarnya juga maaf banget nih karena backsoundnya tuh lagi berisik banget. Aku tuh ngebuat video lagi siang-siang gini. Nah langsung ke pembahasan dari sekarang ini. Dan yang pertama, ini aku akan review seperti biasanya. Kalau misalkan aku nggak nginformasikan dari body care rutin secara lengkap, itu kayak kurang afdol aja. Jadi aku akan nginformasikan dari body care rutin aku. Nanti selanjutnya aku akan review dari produk yang baru launching, terbarunya yang body shower-nya. Jadi seperti biasa untuk di produk Scarlett yang udah sering banget nih mantengin channel YouTube aku, pasti udah paham di body care rutin aku cuma pakai dari Scarlett Whitening aja. Yang pertama, seperti biasa dan gak bosen, karena aku juga suka banget sama produk ini, jadi kayak mau share ke kalian. Buat, apalagi buat cewek, sebenarnya ini bisa buat cewek cowok, apalagi buat si cewek, menurut aku ini sangat penting. Karena body care itu penting banget buat ngejaga kelembapan kulit dan membersihkan kulit secara maksimal. Nah yang pertama, ini aku selalu pakai dari body scrubnya, body scrub Scarlett. Ini aku pakai yang di Romansa. Kemarin aku udah sempet review tuh yang di Coffee dari body scrub ini, karena ini berfungsi banget untuk mengangkat kulit sel kulit mati dan juga bisa mencerahkan kalau kita tuh penggunaannya tuh rutin ya. Terus yang kedua, setelah aku pakai dari body scrub, aku pakai dari body shower. Ini body shower yang terbaru, yang baru banget launching tanggal 25 kemarin, yaitu yang body shower yang jolly. Aku suka banget. Kenapa suka banget? Ini tuh wanginya persis banget sama Black Opium yang WSL. Bener-bener mirip banget kan, aku juga pakai parfum itu. Dan sebelumnya aku sempat mikir kayak dari Scarlett ini untuk body lotionnya tuh wangi-wangi banget, kenapa nggak buat body shower yang wanginya tuh sama kayak body lotionnya? Dan ternyata sekarang udah launching, jadi kayak keinginan aku tuh udah tersampaikan meskipun aku nggak ngomong ke Scarlett gitu. Emang paling ngerti sih Scarlett. Nah untuk di body shower-nya ini yang jolly, ini tuh seperti biasa ada kayak bulir-bulirannya. Ini sama sekali nggak kasar, jadi bulirannya tuh lembut. Jadi saat diaplikasiin itu nggak kasar dan nggak sakit. Dan untuk di fungsinya tuh banyak banget, jadi kayak bisa memaksimalkan, membersihkan. Jadi setelah pakai body scrub, aku pakai dari body shower-nya. Ini yang varian terbaru dari Jolly. Terus aku juga dapat yang selain dari full size, aku juga dapat yang size mini. Ini tuh gemes banget asli. Jadi nanti kalau misalkan ini udah habis, ini nggak akan aku buang di tempatnya. Nanti akan aku isi lagi body lotion. Jadi bisa dibawa kemana-mana body lotion-nya. Dan tempatnya tuh kayak affordable, jadi nggak terlalu gede banget tuh. Terus ini ada yang freshy, ini bener-bener wangi banget. Jadi FYI aja, untuk wanginya tuh bener-bener wangi dari body shower tuh sama banget sama di body lotionnya, bener-bener wanginya tuh sama emak, dan aku suka banget. Selanjutnya ini yang charming. Jadi yang charming tadi juga ada body lotionnya, wangi banget sama kayak baccarat, aku suka banget. Cuman di antara tiga ini, jadi featuring gitu, aku kayak ini semua aku yang paling suka, paling banget suka sama yang jolly. Kenapa? Karena saking sukanya semenjak aku pakai dari body lotion jolly dan ngeluarin ini, aku tuh jadi pakai parfumnya tuh yang Black Opium, dan memang itu tuh wangi banget. Jadi kayak awet banget wanginya, terngiang-ngiang, apalagi udah ada body showernya. Jadi setelah mandi tuh kayak wanginya tuh nempel banget di kulit. Apalagi setelah itu, setelah kita pakai dari body shower, kita tuh pakai dari selanjutnya pakai yang di body lotionnya. Body lotion yang jolly ini juga aku suka banget. Di antara yang lainnya aku tuh paling suka sama yang jolly. Cuman kalau yang lebih fresh banget, itu yang fresh tuh freshy. Cuman aku lebih suka, kayak lebih prefer yang ini gitu. Nah aku juga mau informasiin dari ingredients-nya. Ini tuh ingredients-nya ada glutathione, ada vitamin E. Jadi ini berfungsi selain mencerahkan, ada kolagennya juga. Jadi bisa mencerahkan, melembabkan, dan membersihkan tubuh secara maksimal. Jadi menurut aku worth it banget dengan produk yang terbaru ini. Apalagi untuk di body shower yang terbaru, yang baru launching ini, bener-bener wanginya tuh sama banget sama body lotion yang udah mereka keluarin sebelumnya.
dan aku tuh suka banget sama produk ini. Jadi menurut aku dari diantara body salon lainnya, karena aku tuh lebih prefer ke Jolly, jadi aku lebih suka banget sama produk yang Jolly ini. Benar-benar wangi banget dan pas banget di sini sekarang sudah aku udah dapet yang di full size-nya. Jadi aku happy banget, aku seneng banget. Jadi bisa langsung aku pakai setiap hari karena wanginya tuh benar-benar wangi, nempel banget. Nah, untuk di harganya sendiri tadi peach-nya kalian udah tahu kalau sekarang itu benar-benar affordable banget. Harganya cuma Rp75.000 per peach. Kalian bisa langsung order di Shopee Mall-nya. Jangan tergiur dengan harganya lebih murah. Jadi menurut aku kalian harus beli kayak di lebih ke Shopee Mall-nya langsung. Kalian bisa langsung ke order di link-nya udah aku sedang di description box ataupun ke WA ataupun langsung ke Instagram-nya juga enggak apa-apa, nanti akan diarahin dari admin-nya. Nah, menurut aku untuk di produk yang terbaru yang baru launching, aku suka banget sama si semuanya, cuman emang lebih suka ke yang Jolly. Jadi buat kalian yang pecinta Scarlett ataupun yang belum nyobain Scarlett, kalian wajib banget buat nyobain si Scarlett ini, karena menurut aku ini bener-bener body care yang harus wajib dicobain. Buat kalian yang masih bingung, kalian bisa langsung komen di bawah atau komen di Instagram aku, gak apa-apa, nanti akan aku balas DM-nya. Thanks banget ya udah nonton video aku, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan bosan-bosan sama review aku. Thanks for watching, bye-bye.